Kalau kata Konfusius kan, manusia itu sukanya membuat rumit hal-hal yang sederhana. Membuat rumit hal sederhana. Iya. Iya. Jadi sekedar mengakui bahwa kita kalah saja kan terus rumit. Ruwet sekali mengakui kita kalah. Mengakui bahwa kita salah juga rumit. Mengakui bahwa kita belum sukses juga rumit. Akhirnya yuk kita tidak bahagia-bahagia. Ada filsafat namanya Occam. Dia punya teori gunting. Kata dia, kalau ada dua konsep tentang satu hal, yang satu sederhana to the point, yang satu rumit berbelit-belit, pasti yang lebih benar yang sederhana. Hidup ini sudah rumit. Jangan dibuat rumit lagi. Jangan dibuat rumit lagi.